وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. تفضل يا أخي. ما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف الشيخ صالح بن الفوزان حفظه تعالى غفر له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. وأما قول أهل الضلال إن إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى الخالق مثل ناقة الله وبيت الله، فنقول هذا من الافتراء والتلبيس. فالمضاف إلى الله قسمان: الأول إضافة معاني، الثاني إضافة أعيان. المعاني إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وهي إضافة حقيقية فهي من صفاته كالكلام والسمع والبصر. وإضافة الأعيان كالناقة والبيت، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، وهي إضافة تشريع، فهم خالطوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين هذا وهذا. ولذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه المسألة في كتب العقائد ليردوا على أهل الضلال. وإذا كان الله ليس له كلام كما يزعمون، فكيف يأمر وينهى؟ وهذا معناه أنها تتعطل الأحكام الشرعية وينهدم أصل الأصول وهو القرآن. فإذا انهدم هذا الأصل انهدم الإسلام. ولكن هم يلوذون من تنزيه، أليس هذا هو التنزيه؟ هذا التعقيد، وفرق بين التعقيد وبين التنزيه. طيب، لشيني penulis hafizahullah yakni Syekh Shalih Al-Fauzan membantah kaum yakni Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa kalimat bahwa Nabi Isa itu adalah ruhullah, ya, kalimat ruhullah, na'am, wa kalimatullah, ya, itu mereka anggap bahwa itu adalah apa, menunjukkan sama ruhullah dengan kalimatullah. Mereka anggap itu sama. Kalimatullah maksudnya di sini adalah kun, kalimat kun yang Allah firmankan kepada Isa, iya, sehingga dia hidup di dalam rahim Maryam tanpa bapa. Adapun roh Allah, yakni roh yang Allah ciptakan, ya, untuk Nabi Isa kemudian ditiup oleh malaikat Jibril atas perintah Allah di hadapan Maryam, kemudian masuklah ke dalam rahim sehingga hiduplah, itu tidak sama. Maka di sini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa idhafah, penyandaran sifat kepada Allah dengan penyandaran makhluk kepada Allah itu jelas berbeda. Idhafah, penyandaran kepada Allah itu ada dua. Yang pertama idhafah ma'anin, yaitu seperti menyandarkan sifat kepada Allah yang disifati dengan sifat itu. Seperti Allah itu maha berbicara, Allah itu mendengar, Allah Azza wa Jalla maha melihat. Nah, ini bukan makhluk, karena ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun idhafah, penyandaran makhluk kepada Allah seperti dalam Al-Quran naqatullah, itu unta betina yang Allah ciptakan sebagai salah satu mukjizat Nabi Shalih alaihissalam di hadapan kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Ini Allah Azza wa Jalla menerima permintaan kaum Tsamud yang meminta kepada nabinya, yaitu Nabi Shalih, agar Allah menciptakan, mengeluarkan dari perut gunung batu yang ada di tempat tinggal mereka, yang di situ ada gunung-gunung batu itu, ya,
agar diciptakan naqah. Itu apa? Unta betina. Maka keluar dari situ Allah ciptakan. Ya. Nah, naqatullah di sini untanya Allah. Di sini bukan apa namanya? Idafatu ma'ani, tapi di sini ayan. Ayan ini makhluk. Ya, makhluk. Unta itu makhluk. Berbeda dengan sifat Allah seperti Allah Maha berbicara, melihat, mendengar. Jelas itu berbeda. Nah, kemudian Baitullah. Baitullah itu apa? Ka'bah. Ya. Baitullah itu maksudnya di situ adalah Ka'bah. Ka'bah itu dinamakan apa? Baitullah. Lah ini penyandaran rumah di situ yakni Ka'bah sebagai kiblatnya kaum muslimin disandarkan kepada Allah. Di sini terkandung namanya tasyrif. Kemuliaan. Ini Allah memuliakan Ka'bah sehingga dinamakan Baitullah. Allah Azza wa Jalla memuliakan ini unta betina ini karena ini spesial. Allah ciptakan langsung dari perutnya gunung batu. Biasanya kan unta diciptakan oleh Allah dari perkawinan antara unta jantan dengan betina kan? Ini tanpa pernikahan itu. Iya, langsung dengan kun, jadilah engkau wahai unta. Ya, maka jadilah dia. Nah, mereka mencampurkan antara dua hal ini. Tidak membedakan antara penyandaran yang maknanya yang itu adalah namanya ma'ani yang artinya penyandaran sifat kepada yang disifati yaitu Allah di sini dalam hal ini, maka itu bukan makhluk. Sedangkan ayat yakni makhluk penyandaran makhluk kepada Allah Azza wa Jalla, maka di situ maknanya adalah kemuliaan. Seperti Nabi Isa rohullah. Ya, karena roh yang Allah ciptakan ini spesial. Tanpa ada pernikahan antara Maryam dengan seorang laki-laki. Ya, ini kemuliaan, bukan menunjukkan bahwa itu adalah bagian daripada sifat Allah, bukan. Ya, karena Nabi Isa itu makhluk. Roh yang Allah ciptakan itu adalah makhluk. Nah, inilah yang dibahas oleh para ulama ahli sunnah untuk membantah ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mereka tidak bisa membedakan dua hal ini sehingga menyamakannya, sehingga sifat Allah yang disandarkan kepada Allah itu mereka menganggap sebagai apa? Makhluk. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan apabila sifat Allah Azza wa Jalla dalam hal ini adalah berbicara, yang isinya di situ ada perintah, ada larangan, di dalamnya ada berita, ya, yang harus diyakini, sedangkan perintah dan larangan terkandung di dalamnya hukum syar'i. Lah kalau itu makhluk, maka mereka telah menghancurkan asal usul daripada sumber rujukan kaum muslimin yaitu Al-Qur'an. Jika mereka telah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka itu akan menghina kalamullah. Karena kalamullah itu bukan makhluk, tapi itu bagian daripada sifat Allah SWT. Alasan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran makhluk itu, kata mereka adalah untuk mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Kata mereka kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, ya, maka itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal ketika Allah menetapkan untuk dirinya bahwa Allah berbicara, bahwa Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, bahwa Allah punya tangan, bahwa Allah melihat, mendengar dan lain sebagainya, itu sifat. Sifat Allah Azza wa Jalla Allah menetapkan buat dirinya. Dan Allah menyatakan bahwa semua sifat itu tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Sehingga kata Syekh Shalih Al-Fauzan, apa yang mereka bilang itu tanzih. Setelah itu hasil daripada tanzih mensucikan Allah
kemudian mereka menolak sifat Allah, berarti bukan tanzih tapi ta'til. Mereka menolak, meniadakan sifat bagi Allah. Jelas berbeda antara tanzih dengan ta'til. Kalau tanzih itu mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Laisa kamitsli syai, itu tanzih. Mensucikan Allah ya dari penyerupaan dengan makhluk. Adapun ta'til itu menafikan dan meniadakan dan menolak dan menggugurkan sifat Allah. Itulah yang dilakukan oleh kelompok Jahmiyah. Lanjut. Qala hafizallahu ta'ala at-tanzih huwa alladhi dzakara Allahu biqoulihi laisa kamitslihi syai'un. Wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samia? Hadha huwa at-tanzih alladhi dzakara Allahu wa huwa nafyun an yushabbaha al-makhluqu bil khaliq. أو يساوى المخلوق بالخالق هذا هو الذي ينزه الله جل وعلا عنه أما نفي الصفات فهذا تعطيل ناشئ عن التشبيه فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا وليس تنزيها ففرق بين التنزيه والتعطيل يا شيخ صلى الفوزان حفظه الله من جلس كان معنى تنزيه من رد أهل السنة تنزيته yang artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala tandingan, dan dari segala penyamaan dengan makhluk. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'." Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu, ini baik zatnya maupun sifatnya. Ya, semuanya yang ada pada Allah Azza wa Jalla itu tidak ada yang sama dengan makhluk. Begitu pula ayat surat Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Jawabannya apa? Tidak ada. Ya. Inilah tanzih. Inilah nama, maknanya mensucikan Allah Azza wa Jalla, itu nafa an yushabbah al makhluq bil khaliq. Itu menafikan, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan makhluk dengan Allah. Itu dinafi, ditiadakan oleh Allah. Jelas ya, kok? Awisawi al-makhluk bil-khaliq, atau menyamakan makhluk dengan khaliq. Inilah yang dimaksud dengan mensucikan Allah dari penyamaan Allah dengan makhluk. Adapun orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang menolak sifat Allah, itu bukan tanzih, itu ta'til. Itu peniadaan dan penolakan sifat, yang itu sumbernya dari tasybih. Karena mereka punya syubhat tasybih, yaitu kalau menetapkan sifat maka itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka menyamakan awalan, pertama-tama mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Setelah itu mereka menolak sifat itu. Jelas ini bukan tanzih, ini ta'til. Jelas berbeda antara tanzih dengan ta'til. Antum paham ya, kan? Paham? Paham? Ya, alhamdulillah. Lanjut. Kama qala hafidhahu ta'ala, ja'at al-asy'ariyah bi syai'in 'ajibin, a'jabu min qawl al-jahmiyah, fa qalu kalamullah yaqsimu ila qismain, ma'ani wa alfaz. Al-ma'ani hiya kalamullah, wa huwa yusafu bi anna lahu kalaman wa huwa al-ma'na al-qadim, al-qadim bi nafsihi. Amma anna Allah yatakallamu bi harfin wa bi sawtin, fa hadha manfiyun 'indahum 'anillah. Yaquluna wa ma'na qa'imun bi nafsihi subhanahu wa ta'ala. Wa amma lafdhu fa huwa kalam al makhluq ay huwa min kalam Jibril aw min kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'ala al Qur'ana mukawwanan min shay'ain min makhluqin wa ghayri makhluq. Fala hum saru ma'a al sunnah wa qalu al Qur'an ghayru makhluq wa la hum saru ma'a al jahmiyah wa qalu al Qur'an kulluhu makhluq. Kanu mudabbina mithlu maqalati nasara fil masih innahu mukawwanu min shay'ain min al-lahuti wan nasut wa yaquluna ittahada al-lahut bin nasut. Ya. Nah, sekarang ada kelompok yang ketiga namanya Asy'ariyah. Jamaknya Asy'ariyah. Ya, sebenarnya ya ikhwani. Siapa Asy'ariyah ini? Asy'ariyah ini nisbah kepada
Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari ini mengalami tiga fase dalam akidahnya. Yang pertama, karena dia muridnya tokoh Mu'tazilah, maka dia beraliran Mu'tazilah. Awalnya seperti itu. Setelah itu dia menentang gurunya. Kemudian dia bikin aliran baru namanya Kullabiyah. Kullabiyah inilah Asy'ariyah yang dia sebarkan. Kemudian yang ketiga, sebelum wafat beliau ngarang dua buku, Maqalatul Islamiyyin sama satu lagi kitab saya lupa ya. Maka di situ dia kembali kepada madhab salaf. Ya, inilah fase tiga, fase perjalanan akidah seorang namanya Abul Hasan al-Asy'ari. Ya, lah Asy'ariyah di sini yang dimaksudkan adalah fase yang kedua sebelum dia bertobat kepada salaf. Ya, ternyata ini masih ada yang menyebarkan dan meyakini keyakinan. Jelas ya, Pak? Nah, kaum Asy'ariyah atau Asy'ariyah, mereka memiliki pendapat yang aneh. Ya. Bagaimana pendapatnya? Mereka mengatakan begini. Kalamullah itu terbagi dua. Ada yang ma'anin, ada yang alfaz. Ma'ani kalamullah ini disifati seperti itu, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah itu adalah makna dahulu yang Allah sudah firmankan, ya, secara makna. Adapun bahwasanya Allah berbicara dengan suara dan huruf, ini tidak ada pada Allah. Ini kata orang Asy'ariyah. Sehingga kalam Allah di sini maknanya adalah ma'nan qa'im bi nafsihi. Ini makna yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara lafaz, ya, baik suara maupun hurufnya, itu kata dia adalah ucapan makhluk. Maksudnya di sini adalah perucapan Jibril atau dari ucapannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka kalau ditanya, jadi Al-Quran itu apa? Makhluk atau bukan makhluk? Mereka mengatakan Al-Quran itu terdiri dari dua, yaitu makhluk, ada yang makhluk, ada yang bukan makhluk. Ya. Sehingga mereka tidak bersama Ahlu Sunnah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, ya, bukan makhluk. Dan mereka tidak bersama dengan Jahmiyah, yang Jahmiyah mengatakan bahwa Al-Quran itu semuanya adalah makhluk. Sehingga kaum Asy'ariyah ini mudzabdzab. Mudzabdzab ini disebutkan dalam Al-Quran itu berkaitan dengan orang munafik. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha haula. Orang munafik itu mudzabdzab. Mereka tidak berani terang-terangan mengatakan kafir, ya, di hadapan orang Islam, ya. Tapi mereka menyembunyikan kekafiran. Itu mudzabdzab. Mereka tidak bersama kaum muslimin dan tidak pula bersama kaum kafirin. Perbedaannya dengan kafirin, kalau orang kafir itu terang-terangan mengatakan kafir. Kalau munafik tidak mengatakan kafir terang-terangan. Mereka mengatakan qalu amanna. Kami beriman. Mereka kadang sholat, kadang mereka bersama kaum muslimin di masjid. Tapi idza qamu ila sholati qamu kusar. Yura'unan nas, mereka riya. Dan mereka diancam oleh Allah neraka. Innal munafiqina fi dargil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik di neraka yang paling bawah. Padahal mereka sholat. Terus kenapa kok diancam di neraka yang paling bawah? Karena mereka pura-pura Islam. Itulah dosa terbesarnya mereka, menyembunyikan kekafiran. Maka mereka dinamakan mudzabdzab. Syekh Shalih Al-Fauzan di sini menamakan Asy'ari ini mudzabdzab. Mereka tidak bersama Ahlus Sunnah dan tidak bersama Jahmiyah. Mereka bikin pendapat sendiri. Mirip seperti perkataan Nasrani yang mengatakan tentang Nabi Isa itu gabungan antara
zat Allah dengan makhluk. Lahud maksudnya Allah, Nasud maksudnya manusia. Ya, itu Islam mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Dia Abdullah, hamba Allah, bukan Tuhan. Dan dia Rasulullah yang tidak boleh didustakan saat itu ketika berdakwah mengajak kepada Bani Israel kepada Islam. Nah, jelas ya kan pendapat Asy'ariyah ini? Iya. Lanjut kesimpulannya. Qala fidhu ta'ala falhasilu anna hadhihi mas'alatun 'azimatun jiddan wa la yahulannakum wa la yuhawwilannakum wa la yuhawwilannakum qawlul mukhaddalina alladhina yad'una annahum min ahli sunnah wa yaquluna ma tahtamil hadhihi mas'alah hadzal jiddan wal imam Ahmad mubaligun fi qawlihi imtana an yaqula bi khalqil Qur'an وأن المسألة لا تحتمل كل هذا موجود في كتابات بعض من ينتسب إلى العلم وبعضهم يقول ما حصل بين أحمد وخصومه خلاف سياسي. Ya jelas kesimpulannya bahwa ini masalah besar, masalah keluar Al-Qur'an, kalam Allah, firman-firman Allah, bukan makhluk. Ini masalah besar, jangan sampai kita terpengaruh dengan perkataan orang-orang mukhaddilin, orang-orang yang au mukhaddalin, ya orang-orang yang terhina, yang mereka mereka mengaku sebagai ahli sunnah tapi mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu terkandung dua hal, bisa makhluk bisa bukan makhluk. Nah, Imam Ahmad tegas ya menolak orang-orang yang mengatakan Quran makhluk, baik semuanya atau sebagian. Ya, ini masalah ini tidak terkandung kemungkinan, tapi satu saja. Ya, tidak ada kontroversi, tidak ada khilaf di sini, ahlu sunnah ijma sepakat bahwa Al-Quran kalamullah. Dan itu ada penjelasan itu dalam kitab, tulisan-tulisan. Ya, ya ini orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ada kalamullah dan juga makhluk, itu ada tulisan dari sebagian yang mengaku dirinya sebagai ulama. Ada lagi yang mengatakan bahwa perselisihan antara Imam Ahmad dengan Jahmiyah dan Asy'ariyah itu hanyalah masalah politik. Oh tidak, ini bukan masalah politik, ini masalah keyakinan ini. Jelas ya? Lanjut. Fa idza ta'amalta wajadta mas'alata laysat khafifatan idza nufiya an yakuna al-Qur'an kalam wa fa hadha yaqa ma'ana idza utila ar-rabb min sifati al-kalam fa hadha nafsun fi ar-rabb. Fa hadha nafsun fi ar-rabb subhanahu li anna alladhi ma yatakallam laysa bi ilahin. Kalau tidak bisa berbicara itu apa? Naqs, cacat, bisu. Iya kan? Itu manusia. Lagi mana Allah yang maha sempurna kok ditiadakan bahwa Allah bisa berbicara? Iya. Maka yang seperti ini, kalau meniadakan bahwa Allah bisa berbicara dan maha berbicara, itu berarti mengurangi kesempurnaan sifat Allah. Sebab yang tidak bisa berbicara jelas itu bukan Tuhan. Itu bukan yang disembah. Allah Subhanahu mencela orang Yahudi dan yang lainnya yang mereka menyembah sapi. Kenapa? Allah berfirman, "Alam yara annahu la yukallimuhum." La yukallimuhum. Apakah mereka orang Yahudi itu tidak tahu, tidak melihat bahwa sapi itu tidak bisa berbicara dengan mereka? Ya paling mengedok kan? Ya itu enggak dipahami, akhi. Apa maknanya? Gitu aja sapi, ya. Itu ya. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya sama kaumnya yang musyrikin. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Hah? Siapa yang melakukan ini wahai Ibrahim, yang menghancurkan berhala-berhala? "Sanuhum in kanu yantiqun." Tanya berhala yang besar ini.
jika mereka bisa berbicara. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka untuk berpikir bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Berarti apa? Naqs, berkurang. Kesempurnaannya berkurang. Sesuatu yang tidak bisa berbicara dan punya sifat yang kurang, ya itu bukan Tuhan. Maka Allah Azza wa Jalla harus berbicara. Ya, Allah itu berbicara. Di antara yang Allah bicarakan adalah Al-Quran. Dan semua takdir makhluk yang dicatat oleh Lahil Mahfuz itu Allah sampaikan kepada Al-Qalam. Kemudian Al-Qalam mencatat di Lauhil Mahfuz seluruh takdir makhluk. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan akan terjadi, itu ilmu Allah yang Allah sampaikan kepada Al-Qalam. Kemudian Al-Qalam itu mencatat. Allah Maha mengatur, menyuruh. Ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Innallaha ya'murukum bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghy. Wa yanha, Allah juga melarang. Maka jika ditiadakan bagi Allah sifat Maha berbicara, maka berarti tidak pantas untuk disembah. Ta'ala Allah ma yaqulun, Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Jelas ini masalah besar. Lanjut. Walihada qila Imam Ahmad rahimahullah waqafa mawqiful jibali ar-rasiya wa lam yatanazal wa lam yatahawwal wa sabara 'ala al-mihna sabara 'ala sijni wa 'ala ad-darb wa 'ala al-ihana min thalathati khurafa al-ma'mur wal-mu'tasim wal-wathiq kulluhum tatabaru 'ala ta'dibihi yuriduna minhu an yatanazal fa'aba rahimahullah wa thabat wa fi akhir 'ahd al-wathiq yuqalu innahu raja'a لما حصلت عنده مناظرة بين عالم من أهل السنة وبين بشر المريسي وانتصر المريسي عند ذلك تراجع الواحد. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah tegak berdiri seperti gunung yang kokoh, tidak mundur sedikit pun dan tidak mentakwil. Sabar beliau dengan ujian. Yaitu beliau dipenjara selama 30 bulan di 3 khalifah, yaitu zamannya Al-Ma'mun, kemudian Al-Wathiq, kemudian zamannya Al-Mu'tasim. Itu urut-urutannya. Zamannya Al-Ma'mun, kemudian Al-Wathiq, kemudian Al-Mu'tasim. Setelah Al-Mu'tasim meninggal, maka naiklah Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini Ahlu Sunnah. Akhirnya dia yang membela Imam Ahmad rahimahullah selama 30 bulan ya ikhwan. 2 tahun 6 bulan itu Imam Ahmad di penjara. Bukan hanya di penjara, digebukin, dicambuk sama Al-Gojo. Kata Al-Gojo itu, saya cambuk Imam Ahmad, sekiranya saya cambuk itu onta, sudah terkapar deh. Imam Ahmad tidak terkapar. Allah beri kekuatan dia. Ya, itu jemaah sekalian. Kemudian di sini ada kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa Al-Wathiq itu kabarnya di akhir hayatnya beliau tobat. Karena ada perdebatan antara seorang ahlu sunnah dari Misisah dengan bukan Bishr al-Marisi tapi dengan ini loh, Ibn Abi Duat. Ya, ini perlu dicek lagi karena saya mendapatkan apa, riwayat itu di kitab Madarikun Nadhar fi Siyasah. Dan itu saya kemarin ngajar kitab itu, ya, bahwa peristiwa dialog itu di hadapan Wathiq itu antara seorang syekh dari Misisah dengan Ibn Abi Duat. Nah, dalam perdebatan itu seorang syekh ahlu sunnah itu dia dihadirkan dalam keadaan dibelenggu tangannya dan kakinya. Kemudian dia bilang kepada imam kepada Amirul Mukminin Al-Wathiq, ya Amirul Mukminin, bagaimana saya bisa nyaman berdebat sama orang ini?
sedangkan tangan saya dan kaki saya dibelenggu seperti ini. Suruh lepaskan dulu ini belenggu ini dan izinkan saya wudu dan sholat dua rakaat. Ya sudah, akhirnya dibebaskan dia dari belenggu rantai, kemudian dia wudu, kemudian dia sholat dua rakaat. Setelah itu ya Amir Mukminin, saya ingin bertanya kepada dia, karena dengan sebab dia, yakni dengan sebab Ibnu Abi Duat yang menyesatkan tiga khalifah, yaitu Al-Ma'mun dan Al-Wathiq dan Muqtasim ini, dan yang menyebabkan banyak ahli sunnah yang ditangkap, ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, ada yang melarikan diri dan sebagainya, ya, saya mau bertanya sama orang ini. Kata Wathiq, ya silakan. Wahai Ibnu Abi Duat, kau mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, ya, apakah itu diserukan oleh Rasulullah SAW? Kata dia, tidak. Tidak, jawaban. Ya memang tidak ada sabda Rasul mengatakan Quran makhluk. Enggak ada memang hadisnya. Yang kedua, apakah pernah diserukan oleh Abu Bakar Siddiq? Kata orang itu, tidak. Memang Abu Bakar tidak pernah mengatakan Quran makhluk. Apakah diserukan oleh Umar? Dia bilang tidak. Memang Umar radhiyallahu anhu tidak pernah mengajak kepada Quran makhluk. Apakah diserukan Utsman, Ali? Jawabannya tidak. Kata Syekh itu, berarti kesimpulannya cuma ada dua. Alimuhu am jahiluhu. Maksudnya alimuhu, yakni kau menuduh bahwa Rasulullah dan para sahabat tahu tentang Quran makhluk, tapi mereka menyembunyikan dan tidak menyampaikan. Terus kamu yang menyampaikan. Am jahiluhu, atau kau menuduh Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin bodoh atau tidak tahu tentang Quran makhluk. Yang tahu adalah kamu dan teman-teman. Dan dua kesimpulan ini jelas batil terhadap Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin. Ya, kata Syekh dari Mesir sahih, wahai Luka bin Luka, maksudnya wahai Bahlul bin Bahlul, ya, alimu, yani jahilu, yani Rasulullah dan para khulafa Rasul tidak tahu masalah ini dan diketahui oleh anda dan teman-teman anda. Langsung Al-Wathiq tertawa, ya, tertawa, dan dia berkata kepada ajudannya, bebaskan itu Syekh dari Mesir. Semenjak itu tidak ada lagi dia memenjarakan ulama yang mengatakan Al-Quran kalam Allah. Hadis inilah kata Syekh Shalal Fauzan bahwa Imam Al-Wathiq tobat di akhir hayat. Di situ menunjukkan pada saat genting maka ahli sunnah harus menyampaikan ilmunya, walaupun dengan cara perdebatan. Dan di sini diambil faedah penting bahwa bid'ah baik dalam masalah akidah dan ibadah itu memang tidak pernah diyakini dan tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat Khulafa ar-Rasyidin. Jelas? Semua bid'ah baik yang berkaitan dengan keyakinan atau ibadah yang dikarang-karang memang tidak pernah diyakini dan tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin. Dan sunnah sebaliknya diyakini dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat Khulafa ar-Rasyidin dan yang lain. Falhasib, falhasib anna hadhihi masalah, anna hadhihi masalah azimah, wa hiya muqimatun jiddan, wa yata'awwamu biha, wa la yaqulu kama yaquluhu ba'dul juhal wal kuttab wal mutaqaffifin أو المشايخ أو من نحى نحوهم. هذه مسألة لا تحمل كل هذا الاهتمام. وهذه الردود وقد احتج الإمام أحمد عليه بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يسمع كلام الله تذلكم قال الله من قبل. وقال قال الله أثبت لنفسه الكلام والقول. أيوة. Jadi masalah ini masalah besar, bukan masalah kecil.
Ini masalah penting sekali, tidak boleh kita meremehkannya. Karena ada sebagian orang itijah kepada politiknya. Mereka mengatakan ini masalah gak penting, kata mereka. Subhanallah. Ya, jahil. Wallah, kalau orang jahil itu diam, aman dunia ini. Karena banyak orang bodoh berbicara, akhirnya terjadi kontroversi. Ya. Coba kalau yang alim saja yang berbicara, yang tidak tahu diam. Ikuti orang alim. Aman dunia ini, tenang dah. Enggak ada perselisihan. Nah, kemudian ada pun orang-orang jahil dan para penulis dan orang-orang yang mengatakan dirinya intelektual atau asy'ariyah atau yang semisal dengan mereka, yang nah mereka tidak perhatian masalah ini, dan dengan bantahan ini dari para ulama, ya padahal para ulama kita seperti Imam Ahmad membawakan dalil tentang Al-Quran itu adalah firman-firman Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 6, hatta yasma'a kalam Allah. Yani orang-orang kafir yang ditawan itu, di antaranya dibacakan dalam Al-Quran, ya, supaya mereka mendengar kalam Allah dibacakan. Ditawan di mana? Di tiang-tiang masjid, di Masjid Nabawi. Nah, ketika Nabi sholat maghrib isya subuh kan mereka mendengar tuh Al-Quran dibacakan, sehingga mereka masuk Islam. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Demikianlah Allah telah berbicara sebelum ini. Qala Allah, yani kalimat qala Allah, Allah berbicara. Jelas Allah berbicara, dan itu salah satu sifat kesempurnaan Allah jalla wa ala. Allah menetapkan dirinya bahwa dirinya berbicara dan terdengar suaranya. Sebagaimana Nabi mendengar suara Allah Azza wa Jalla ketika disuruh sholat 5 kali sehari semalam, waktu Mi'raj. Waktu Mi'raj itu Nabi mendengar langsung dari Allah. Begitu pula Allah berbicara dengan Nabi Musa waktu di Bukit Tur. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril. Mutanzilu, yakni Al-Qur'an ini tanzil. Tanzil min Rabbil Alamin. Ya, diturunkan dari Allah, Rabb yang menciptakan alam semesta. Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Jadi Jibril mendengar dari Allah Al-Qur'an itu, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang disampaikan oleh Jibril, ayat dan tafsirnya. Ayat dan maknanya. Jadi Jibril juga mengajari Nabi itu tafsir. Iya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan di sini tentang bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, nazala bihi ruh al-amin, dibawa turun Al-Quran ini oleh malaikat Jibril yang digelari oleh Allah ruh al-amin, yang terpercaya, ala qalbi, di hatimu. Ya, ini Nabi menghafalnya. Dibacakan di hadapan Nabi, Nabi menghafalnya di hatinya. Litakuna minal mundirin, agar engkau wahai Nabi menjadi orang yang memberikan peringatan, ancaman, azab bagi orang yang kafir. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Nah, ini sebagai bantahan terhadap orang-orang, ya. Ada sebagian orang yang meyakini begini. Tidak ada yang tahu makna ayat kecuali Allah. Ini keliru ini. Lah kalau tidak ada yang tahu tentang makna ayat kecuali Allah, lah terus buat. Terus bagaimana dengan ada Imam Syafi'i, mau coba lihat tuh. Ketika dia menerangkan ayat, ada ahkam, hukum, ya, dia jadi ahli fikih dan sebagainya.
jelas dipahami. Oleh karena itu ya ikhwan, menurut ahli tafsir, tafsir Al-Quran itu ada dua. Yang pertama menafsirkan Al-Quran bil ma'thur atau bil riwayat. Maknanya, maksudnya ayat ditafsirkan dengan ayat. Contoh, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa Lailatul Qadr itu? Lailatul Qadri khair min alf syahr. Itu Allah sendiri yang menjelaskan. Wa ma adraka ma Tariq. Allah menjelaskan An-Najmu Tsaqib. Apa ihdinas siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah? Sebutkan dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'us shalihin." Jadi Allah menafsirkan sendiri ayat. Yang kedua, ditafsirkan oleh nabi. Ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti surat Al-An'am 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, di sini ditafsirkan oleh nabi sebagaimana dalam Sahih Bukhari, syirik akbar, syirik besar. Maka bagi mereka keamanan dunia akhirat dan petunjuk dunia akhirat. Yang ketiga, ayat dijelaskan oleh sahabat seperti Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, ya, itu ahli tafsir di kalangan orang sahabat seperti Umar, Ibn Khattab, Jabir bin Abdullah. Contoh tafsirnya Umar, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Bahwasanya Allah telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruan para rasul? Ani'budullah, agar kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu kata Umar, syayatin, syaitan. Maka jauhilah syaitan. Kata Jabir, taghut adalah kuhan, dukun. Alladzi nazala 'alaihim syayatin, yang didatangi sama syaitan. Subhanallah, setiap dukun itu punya syaitan. Namanya khadam. Iya, tanya aja kalau gak percaya. Dan ciri-ciri khadam itu, dukun-dukun itu kalau manggil itu pakai huruf-huruf yang terputus-putus. Ini ilmu dari mana ya? Dari mereka. Ya, termasuk tenaga dalam dan kebal. Itu saya pernah, ada seorang ahli sunnah, dia mantan ini, yang mengamalkan ilmu tenaga dalam. Ustaz, saya punya bukunya. Mana bukunya? Jadi ada buku rujukannya juga itu, ilmu tenaga dalam itu. Saya buka, wah sama itu. Ya itu di situ manggil-manggil khadam pakai huruf-huruf hijaiyah, alif-alif, ba-ba, cim-cim-cim. Ada sendiri mereka diajar sama dukun dan ditulis sama muridnya. Katanya dulu saat saya kalau latihan itu, saya cuma gini aja pakai tangan. Itu orang-orang itu gelondong sebelah kiri. Saya gini kan, gelondong sebelah kanan. Siapa yang dorong? Ya jin. Itu maksudnya. Adzan dulu ya, betul. Contoh tafsir Al-Quran ayat dengan perkataan sahabat seperti ayat dalam Al-Quran Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu kata Ibn Abbas al-jima'. Jadi kalau laki suami istri jima' maka batal wudunya. Jadi bukan makna Aula mastumun nisa kalian menyentuh wanita cuma sentuhan begini salaman terus batal. Tidak batal itu. Iya, jadi yang dimaksud dengan Aula mastumun nisa kata Ibn Abbas al-jima'. Kemudian yang keempat, ayat ditafsirkan dengan perkataan tabi'in. Ahli tafsir di kalangan tabi'in seperti Mujahid bin Jabr al-Makki, Ibrahim an-Nakhai, Az-Zuhri, ya, Hasan al-Basri,
dan yang lainnya banyak ahli tafsir. Dari mana kita dapatkan itu tafsirnya tabi'in? Antum melihat di buku tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu banyak menukil perkataan dari tabi'in. Rujukannya dari mana? Dari Ibnu Jarir. Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi induk tafsir bil ma'thur atau biriwayat itu dari kitab karya Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, tafsir dengan ra'i atau dengan akal. Tafsir dengan akal itu ada dua kata ulama ahli tafsir. Yang pertama mahmud, terpuji. Yang kedua madzmum, tercela. Mahmud maksudnya adalah dia itu menyimpulkan apa yang ada pada tafsir bil ma'thur, biriwayah, beringkes. Seperti tafsir As-Sa'di, Taisirul Karimur Rahman, ya, karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di itu bil akal tapi mahmud karena dia ambil dari Ibnu Katsir kesimpulannya, dia simpulkan begitu, jamaah sekalian. Atau tafsir lebih ringkas lagi, muyassar namanya, ringkas, sangat ringkas, kesimpulan ringkas. Itu bagus untuk pemula, bagus sekali. Kita semua ini pemula, kita orang, ya. Itu karena ringkas, karena kalau terlalu panjang itu kadang membosankan orang. Panjang sekali penjelasannya. Kalau ringkas enak. Manusia kan pengennya yang instan. Kan begitu. Yang sudah matang gitu, ya kan? Nah, begitu ya. Yang kedua, tafsir bil akal atau bil ra'i al madzmum, yang tercela, yaitu tafsir yang isinya itu apa namanya, menyelisihi akidah Ahlussunnah, menyelisihi tafsir salaf, seperti tafsirnya tokoh Mu'tazilah Ar-Razi, Fakhrur Razi, namanya tafsir al-kabir, tafsir Ahlul Bid'ah itu rajin nulis buku. Segini tafsirnya Al-Kabir. Terus Zamakhsyari ngarang buku Al-Kasyaf. Itu tafsir juga itu. Tapi itu menurut keyakinan Mu'tazilah. Iya, hati-hati antum. Dan yang lainnya. Maka termasuk tafsir yang madzmum yang dicela oleh para ulama adalah Fi Dhilalil Qur'an, karya Said Qutb. Karena apa? Karena dia itu sebenarnya bukan ulama, dia bukan ahli ilmu, wala tafsir, wala aqidah, wala syekh. Dia siasi, politikus, ya. Nah, tapi memaksakan diri ngarang buku, sehingga tafsir Fi Dhilalil Qur'an ini buahnya dikritik oleh para ulama dari sisi keyakinan. Antum bisa lihat bukunya Syekh Rabi, Profesor Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafidhullah, itu banyak khusus membantah Said Qutb, terutama dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Qur'an. Iya, banyak orang enggak tahu masalah ini. Dikira wah ini gaya bahasanya indah. Ya tapi kalau isinya adalah menyelisih akidah dan manhaj Ahlussunnah, itu tercela. Maka kalau ingin belajar tafsir, jangan dari tafsir yang bermasalah, yang kontroversi, tapi belajar tafsir yang disepakati. Yang terbaik itu Ibnu Katsir. Siapa yang mengatakan itu? Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani memuji. Syekh Muqbil itu ngajar tafsir Ibnu Katsir. Tanya aja sama murid-muridnya, Ustaz Abu Qatadah dan yang lainnya, cerita sama saya apa yang tafsir yang diajarkan Ibnu Katsir. Itu terbaik di dunia. Jangan mengawali tafsir dari tafsirnya jalan lain. Apa itu tafsir jalan lain? Ya, akhirnya lain sudah, karena itu berpaham takwil jalan lain itu. Ya, iya. Itu hati-hati antum.
Itu Asy'ari keyakinannya. Allah musta'an. Ya, sampai di sini ya ikhwani, pada pertanyaan. Kalau enggak ada kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.